Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Mila. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya untuk memutihkan kulit secara alami. Tentu bahannya juga sangat alami serta mudah didapatkan. Oke, mau tahu apa saja bahan-bahannya? Ikutin terus videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Bahannya yaitu tepung beras. Saya di sini menggunakan rose bran, bubuk kunyit. Ini bubuk kunyitnya saya bikin sendiri. Air putih secukupnya, wadah, sendok, serta ini kuasnya ya. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Pembuatannya itu, kita ambil tepung beras 1 sendok makan, kemudian kita ambil bubuk kunyitnya sekitar setengah sendok makan, campurkan ke dalam tepung beras. Kemudian masukkan air sedikit demi sedikit sampai membentuk itu ya, apa namanya, seperti adonan membuat kue ya. Aduk-aduk, tambahkan lagi sedikit air, tapi jangan terlalu banyak air ya, membentuk pasta, seperti membentuk pasta. Kita aduk sampai benar-benar tercampur. Sedikit lagi. Ini seperti ini. Ya. Nah. Oke. Selanjutnya kita akan oleskan ke wajah. Kita oleskan sedikit demi sedikit ya, sampai benar-benar merata. Wangi kunyitnya guys, itu banget ya. Ini bagus banget ya buat wajah kita. Tapi hati-hati jangan kena mata. Oke, ini udah merata ya. Udah merata seperti ini. Kemudian kita akan diamkan selama 10 menit sampai 20 menit ya. Sampai kira-kira semuanya ini kering. Nanti kita akan bilas lagi dengan air. Nah, ini guys udah 15 menit ya. Kita akan bilas dengan air bersih. Oke. Hasilnya guys, yang tadi aku
masker pakai bubuk kunyit sama tepung beras. Teman-teman wajib coba loh. Caranya gampang, bahan-bahannya mudah didapatkan dan tidak mengeluarkan budget yang mahal. Oke, terima kasih dan sekian video hari ini. Semoga teman-teman suka dan semoga video aku ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bye-bye, see you next video.